jaga kebersihan, makan sayuran, jaga jarak di rumah. Kita kan di rumah kita aja, tak ada orang lain. Kita aja, tak ada kemana-mana, tak keluar rumah, tak ada perlu. Ini perlu cari obat, belanja gitu, tak ada keluar-keluar. Itu aja. Nah, yang perlu aja keluar, tak pernah keluar dong. Anak kan tak sekolah. Nah. Gimana perasaannya Bu ketika cuma satu Kabupaten Nukan Hilir yang zona hijau dan nihil kasus corona Bu? Gimana tanggapannya Bu? Bagus, terima kasih dengan pemerintah setempat kan. Nah, bagus dengan aparatnya kan. Nah, kalau belanja pakai masker. Pas daripada dukungannya, kekompakan, sinergitas, terutama sekali Perkopimda lah. Saya bukan apa-apa, bukan angkat-angkat lampah atau angkat muka di sini, tidak. Tapi ini kerja keras. Di Rokan Hilirnya ada 221 posko COVID yang tersebar di masing-masing desa, kepengeluaran atau kelurahan dan kecamatan. Sampai hari ini masih eksis, masih berjalan dia. Dan ini juga tidak terlepas daripada dukungan masyarakat kita secara keseluruhan. Memang kita tidak bangga dengan zona hijau, tapi kita harus waspada terus lah. Ya, waspada terus. Ini bahaya corona ini kalau nampak di mata tak apa-apalah. Ini barang tak nampak. Ya kan? Ini yang bahaya betul. Jadi saya pikir Rohil yang sampai hari ini dikatakan zona hijau itu ya tentu kita bersyukur. Dan ini saya pikir suatu anugerah dari Allah Subhanahu Wataala dan juga kekompakan kita di Rokan Hilir ini.